Halo guys, welcome back to my channel Wallace Gaming. Oke guys, kembali lagi bersama gue Wallace. Ya kali ini gue bermain game Mobile Legend lagi menggunakan hero Hayabusa. Kenapa pakai hero Hayabusa? Gak pakai Lancelot? Nah, jadi gini, gue emang lagi enak aja pakai Hayabusa yang ngepostnya lebih gampang gitulah pokoknya. Ya kan, jadi ya gue kayaknya jadi suka pakai hero Hayabusa lah. Lancelot tertinggalkan, ya terlupakan. Gak juga sih, kadang-kadang gue sih Lancelot. Cuman lihat-lihat musuhnya juga, dikarenakan ada Kufra sama si Valir, gue lebih enaknya pakai Hayabusa sih menurut gue, ya kan. Kalau pakai si Lancelot, bisa-bisa aja sih gue pakainya kalau ada Kufra atau ada apa. Emang udah tahu gue cara-cara counternya, cuman malas lagi. Cuman malas aja ya kan. Itu buffnya udah diambil pula, gue mau curi tadi ya kan. Karena telat tadi kita clear lane midnya, jadi telat kita mau nyurinya kan. Oke, ini si Alice-nya yang dapat, nggak apa-apa juga lah, cuman kita langsung ngambil blue buff. Itu bisa kalian lihat ya, kalau di bawah itu bertiga dan di atas kagak ada yang jaga. Nah, ini jaringan gua kumat lagi nih. Ternak-ternak itu. Karena lane yang atas kagak ada, jadi gua ke atas roamingnya ya kan. Kalau ada juga gua ke atas juga karena ngambil kelomang ya kan. Oh, udah diambil dong kelomangnya. Ini bisa nih. Enggak bisa. Dia masuk ke turret nih pasti. Nah, kan turret. Itu gumprae kemana itu? Waduh. Ini gawat nih, mati. Oh, kan. Naikat bener masuk dia ke dalam turret. Suwe emang. Niat bener dia ngebunuh kita ya, ngekill kita. Oke lah, santuy-santuy. Kita masih pagi-pagi ya, kan. Santuy aja lah. Cuman biasanya kalau kita pakai assassin seperti yang gua katakan kemarin, biasanya ada yang bacot sih. Biasanya kan, moga aja kagak ada. Ya si Alice-nya di atas, gue suruh tunggu aja dulu. Tunggu, oke katanya, oke. Ini clear lane mid dulu ya. Jadi kalau kalian, apa nih, kalau kalian di satu lane atau di mana aja lane pokoknya kalau mau roaming itu, kalian harus clear lane-nya dulu biar lebih aman gitu, kalian roaming-nya. Oke. Ini si Kufra-nya bisa ini dapat. Oke, okay. Ya, tarik. Ya, ngapa gue tekan shadow kiru dong? Suriken aja mati tadi. Enggak apa-apa juga lah, yang penting ada kill ya kan. Hop, mundur. Kalau nggak shadow kiru bisa sih si Valir ya, gue bikin sekaratin, bukan ngekill ya. Masih sekaratin. Kalau udah level 8 atau level 10 baru bisa itu ngekill sekali shadow kiru ya kan. Kalau level segini mah belum ada apa-apanya, ini belum sakit bener. Jauhhead katanya kan. Apa sih? Oke, ini gua ambil monster kecil lagi. Hop, mundur dulu, mundur. Nah. Dapat kan. Oke, kita langsung clear lane. Hop, mundur. Mundur, jaga jarak aja, main aman ya kan. Ntar mati lagi ntar. Nih gua shadow kiru aja biar lebih cepat. Oke, selesai kan. Langsung kita ambil blue buff lagi ya. Itu si Alice-nya lagi kena kroyok itu. Bentar ya, tunggu. Bertahan Alice. Kau bentar lagi datang. Iya. Oke, nih udah selesai ngambil blue buff ya. Langsung kita ke atas ya. Ke atas bantuin si Alice. Yes, ada si Kufra-nya dong. Kalau si Granger solo bisa gua kill. Gak kena pula. Kita jangan terlalu nafsu ya. Oke, ini gua rasa mereka lagi recall, jadi gua langsung ngambil kelomang aja karena darahnya tadi lumayan sekarat ya, atau dikit gitu ya kan. Jadi gua rasa dia recall, jadi gua ambil kelomang terus clear lane. Hayabusa bisa main. Nah, ditantang kita guys, ditanyain loh. Waduh, Hayabusa bisa main, emang salah gua apa ya? Oh, mungkin salah gua apa, mungkin ya kagak roaming ke bawah ya. Gua belum ada roaming ke bawah sama udah mati tadi. Gini bener main solo ya. Kalau kita salah sedikit langsung kena bacot ya. Hayabusa bisa main enggak? Ya kita tunjukin aja ya, guys. Kita tunjukin ke dia kalau kita bisa main. Gila loh. Masih pagi udah dikatain. Udah dikiranya kita nggak bisa main. Op. Ya nggak kena si Kufra ya. Bisa nih gua ambil. Ya malah ke mana itu shuriken gua, suwe emang.
Shurikennya entah kemana guys, agak tahu juga gua. Oke nih, ambil ambil si si minion, ambil XP nya juga ya kan, sekalian ngepush. Nah mantap itu si Leslie ngekill terus. Oke nih gua push aja ya kan, lagi di mid semua kayaknya itu, gua lihat di minimap gitu. Ini gua shadow hero aja biar lebih cepat. Oke, selesai. Langsung kita ke tempat blue buff ya, bentar lagi blue buffnya ada 12 detik lagi. Kalau di minimap itu udah tanda putih-putihnya di tempat buff kalian itu, tandanya 15 detik lagi itu buffnya akan muncul. Hitung aja dah dalam hati. Jangan-jangan hitung kalian ngomong ya, ntar disangkain lagi main peta umpet kalian. Oke, ini udah dapat. Aduh, paling miskin gua ya. Iya. Santuy. Kalau pakai Hayabusa untuk kaya mudah lah, kalau assassin pokoknya ya kan. Mudah kalau untuk mengejar gol-gol yang tertinggal itu santuy aja kita. Kill-kill magi atau MM-nya gitu terkejar ntar. Kayak gini kan dia solo. Nah, itu solo kami bertiga auto die. Nah, gua shadow hero lah. Mumpung lagi gak ada minionnya kan. Kalau ada minion tadi ulti gua ke minionnya juga terbagi. Itu minion nyangkut pula itu. Gak apa-apa lah, gak ada buffnya. Kita ambil yang monster hijau aja, lumayan tambah XP ya kan. Oke nih clear lane. Si Masya sama apa si Leslie kena kroyok itu. Si Franco yang ke bawah dulu ya kan. Gak apa-apa lah, mantap lah. Kita ke atas lagi. Jadi gua kagak apa ini, kagak ke kempot ya. Roaming gua kagak kempot nih dari tadi. Ya bodo amat lah. Kayaknya buat aman-aman aja ya kan. Jadi kita main di atas aja, main atas sama tengah mid. Gak tahu gua kalau ntar gua bakal kempot atau enggak. Kayaknya aman-aman aja tuh ya kan. Turretnya belum hancur juga itu di bot. Oke, si Valir kalaunya maju sendirian gua kill dah. Gua tungguin lu. Hey, udah lari dia. Mundur aja lah. Oke, langsung kita clear lane aja. Biar bersih, jadi minionnya tuh mudah jadi untuk nge-push ya kan. Oke, itu berubahnya ntar lagi nongol. Ntar gua ambil. Tapi gua ngambil monster kecil ini dulu. Sekalian nunggu ya kan, sekalian nunggu blue buff yang nongol. Ini belum, karena dia belum nongol jadi kita ngambil monster kecil. Kayaknya emang enak gua mainnya dapat tim yang GG ini ya kan. Biasanya pakai Leslie gua ketemu Leslie gimana gitu, yang kaku bener mainnya. Ini enak dah, Leslie-nya lumayan gitu ya kan. Ngekill mulu dia dari tadi. Oke, udah gua paling kaya tadi ya kan, bisa kalian lihat. Itu si Masya-nya bisa gua kill kalau dia emang benar-benar lagi sendiri. Cuman ini ada Granger-nya nih. Dia lagi sendiri ya kan, kita culik aja santuy. Oke, sudah nyulik kita langsung lari ya kan, kayak nggak bersalah gitu. Maaf ya Granger, lo terculik. Aturannya dijaga lah si Granger ya kan, si Kupranya malah di depan. Nggak salah juga karena Kupranya di depan ya, dia tank ya kan. Mundur dulu, si Masnya lagi level up atau damage-nya tuh lagi bertambah ya kan, jadi kita mundur dulu. Gua shadow hero udah mati, dia tipis dia darahnya karena udah level 12 kan. Tiba-tiba kuning aneh muntun, nggak tahu juga gua kenapa itu. Jaringan gua emang kayak gitu sih, gua sadar aja bukan muntunnya. Oke nih si Masya bisa kita kill, ketelat ya dia apa level 2 nya percuma juga, dia tipis darahnya kan. Nah kan tipis kayak roti gitu. Ini fix gua mati nih, nggak mati nggak nih. Nggak dong. Hayabusa gua gesit. Licin pakai soklin ya kan. Widih, sekarat bener darah gua. Kena anginnya mati nih. Enggak kena kan, untung. Kagak kena cuy, kagak mati. Mantap kan. Kena anginnya Tigreal aja mati nih gua. Untung Hayabusa sedikit licin kan, pakai soklin dikit tadi. Jadi licin ya. Bisa nih main bang, tadi lag aja. Oke. Nah mati tuh si Granger ya.
mati dong kan udah. Oh ya kan mati kan. Kan udah di si ulti si Leslie juga tadi. Jadi kagak bisa dia lari kecuali kalau di TB-in. Oke, kita mau bantu. Jadi kita ngambil monster kecil ini aja dulu. Itu si Leslie lawan Marsa menang kan. Marsanya tipis sih darahnya. Kagak ada sakit-sakitnya dia. Ini si Tigreal ngapain? Ops. Tinggal geplek ah. Top. Mati dia kan. Walaupun pedang Hayabusa ini tumpul, cuman untuk ngegetok itu sakit dia, guys. Jadi enggak apa-apa lah walaupun pedangnya tumpul gitu-gitu ya kan. Kalau digetok lumayan. Dapat tim bocil. Ya gua enggak tahu ya, itu emang derita aja sih. Kita dapat tim bocil atau gimana ya kan. Yeah, gua salah jalan. Suwe. Sekarang aduh jaringan gua ngapain ini turnek. Ya, suwe. Nah, mana gua nyasar ya? Untung kagak ada yang nyerang. Darah stiplis ini ya kan. Oh, Granger-nya ulti aja, ultinya nyasar ke tempat buff-nya. Mati gua. Oke, kita ngisi darah dengan menyerang apa? Monster. Dah, full lagi, kagak payah recall kita. Karena gua masang apa ya? Item life steal ada dua gua, Endless Battle sama si Blood Axe. Bukan life steal dong. Blood Axe spell farm ya. Spell farm sama si Endless Battle baru life steal. Itu Granger-nya solo, jadi kita akan coba ngekill ya. Oke, sebagai usernya Hayabusa, kalau lihat musuh yang solo darah tipis itu matanya kinclong, jadi jadi kayak lihat kayak duit gitu, jadi cepet matanya liatnya kan nih. Cuman ini Granger-nya udah recall itu, gua liatnya udah jaga-jagain itu. Nongol tuh ntar lagi minimap, nah kan nongol dia di minimap gitu palanya. Udah recall dia bantu timnya nguar gitu. Kalau dia tetap juga di situ tadi bisa gua culik. Ini kita culik turret atas. Sementara tim gua lagi nge-push di mid ngeras gitu. Oke. Si Masnya kita diamin aja ya, enggak apa-apa ya kan. Nah, ini si Granger solo lagi nih, matilah dia. Ya jadi gua saranin kalau ketemu Hayabusa kalian sendiri-sendiri, kalau level pula jangan coba-coba lah atau mati. Oke, ini udah menang kayaknya, guys. Yang awalnya gua kena bacot lagi. Bukan bacot sih, cuman ditanyain bisa main atau enggak. Jadi intinya gua bisa main, cuman agak lag aja dikit. Oke, guys, sampai sini dulu video dari gua. Keep climb and stay cool. Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's